Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, kembali lagi di channel Hakim Ahmad. Bagaimana kabar anda semua? Saya selalu doakan semoga anda semua baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Oke lur, di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereaksi sebuah video dari Dimas Senopati yang diundang dalam program Bronis yang ada di Trans TV. Ya, daripada penasaran seperti apa isi videonya sih, karena saya sendiri juga belum menonton videonya sampai full. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja gas ke videonya. Sekarang ini kita kedatangan penyanyi yang viral, yang punya suara merdu dan juga wajahnya yang tampak. Seperti apa, kita lihat dulu tayangannya. Oke, kita panggil langsung, ini dia Dimas Senopati. Ih, panggilan yang keluar luar. Wah, ini dia. Sopan banget ya, Lur. Keren, suaranya keren. Oke, Dimas ini viral karena mengcover lagu-lagu rocknya. Kita lihat tayangannya ini dia. Kamu lahir tahun berapa? Saya lahir tahun 96. Kenapa? Sama seperti saya ternyata dia. Kenapa musik tahun 90-an? Mungkin gara-gara sering dengar bokap. Orang tua ya? Bokapnya pemain band? Penikmat musik. Iya. Musik Mama sering dengerin lagu-lagu rock gitu memang. Iya, sering banget. Oh, begitu, Om. Jadi bukan. Bukan gue. Jadi ke bawah ya. Oke. Okay. Jadi pertama kali lagu apa yang pertama kali kamu bisa nyanyiin lagu rock? Lagu pertama rock ya. Itu White Lion. White Lion benar. White Lion. Sama Smoke on the Water mungkin, gara-gara kita Smoke on the Water. Lu tanya aja sama dia judulnya aja. Ya, gua cuma ngasih reaksi doang. Gua kira tuh tahu. Ya. Emang dari usia berapa berarti kamu bisa nyanyi rock? Mungkin lulus SMA ya. Lulus SMA. Jadi kalau enggak ngomong nadanya pelan ya, Oma. Kalau iya, karena lagi, memang itu penyanyi rock, beda sama orang yang pakai rock, ngerti enggak? Beda. Ya. Nah, ternyata di Mas ini juga Dimas ini juga ngefans banget sama Mas Anang loh. Betul banget. Mas Anang itu kalau bagi kita orang Priok ya, raja terakhir, monster dia. Karena berpengetahuan tinggi. Raja terakhir. Karena berpengetahuan tinggi. Di Priok. Iya, saya. Kalau lu di mana dulu Prioknya, Mak? Apa? Yang lu yang tempat jual-jual gentong itu kan. Pasar juga lama nih di Priok. Oh. Pasar ulur. Lu kali nongkrong pasar ulur. Sini. Iya benar. Oke. Okay. Jadi apa kalau ngelihat Mas Anang lagi perform tuh gimana? Pede banget lah, pokoknya suaranya lantang banget, dia halus terus bisa tinggi. Iya. Itu susah banget. Pede iya. 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 In that killed our love. Kan bisa kan masih? Iya. Oke, duet dong Mas. Mau enggak duet sama Mas Anang? Duet. If we go again all the way from the start. Yeah.
Belum. Amin. Udah enjoy music ya? Oke, okay, nah. Gara-gara Brownies aku mau ngontrak dia. Nah. Keren. Dikontrak sama Sanang loh. Nah ini oke, okay. nanti kita bahas. Dikontrak, kerja sama bukan kontrakan ya. Nah, ternyata suara Dimas ini juga langsung dipuji sama vokalis dari Firehose. Really? Wow! Coba kita lihat dulu ya. I just love it when our... Baca. From around the world do their version of our songs. Ya, artinya... Lu bagus deh pokoknya. Belum tidur. Kamu kaget gak waktu suara kamu dipuji sama penyanyi asli ya? Bener kaget, soalnya posisi itu baru bangun tidur. Gimana Tate? Coba dengar. Gak kaget. Iya baru bangun tidur. Kan saya ngecek handphone kan? Terus? Waktu saya ngecek, wih Cici Snare update. Banyak yang mention saya kan, nyerang ke saya. Coba Dims, lihat. Pas saya lihat, wih beneran ini. Ntar diapa-apain lagi, takut kena denda segala macam kan, namanya saya pengcover kan. Kena royalti takutnya. Iya benar. Ya. Tapi dia malah responnya itu dengan captionnya itu yang lumayan baik lah. Ya. Dia suka dengan lagunya dia di-cover sama fans yang dari entah berantah lah. Dia bilang dengan versi mereka sendiri dia suka. Wow. Bisa tebak-tebakan. Keren. Jadi pernah di-mention sama siapa lagi yang pernah kamu cover terus di-mention? Mungkin Three Doors Down ya, dia nge-like. Three Doors Down? Gitarisnya. Terus paham. Si paling paham. Eh, lu kalau nyanyi, yang komentar dia siapa? Tuh TV Bowo ya? Iya. Dia kan nyanyi lagu Sengsara, aku Tiko. Sengsara sama Rana Rani. Iya, sama Rana Rani. Iya. Oke, sekarang kita tantang Dimas nih untuk nyanyi bahasa Inggris gitu. Ayo, cepet-cepet. Dim, yang lu bacain itu. Oke, nyanyi ya. Eh, ini kamu harus bagus loh. Jadi biar dikontrak sama Mas Anang loh ini. Ayo loh. Doain. Oke. Oh, keren. Yuk. Doain lah. I live my life for you. Ini keren lagunya. Tak. Ngeri, nyanyiin kak sama kamu. Bisa loh nyanyi lagu rock kan gaya dia. My world around you, and I want you to know, treat you like I've never needed anyone before. Okay, yeah, I'm sorry. Katanya ada lagu baru sama Mas Anang. Yeah. Ya sekarang dinyanyikan tolong di Brownies sekarang juga Bun. Yeah, sama Mas Anang. Okay. Weh keren. Silahkan ini judul lagunya. Alif mau kan. Bukan. Gak hilang karena cinta. Silakan. Oke lor, sampai sini aja. Oke lor, itulah Dimas Senopati yang telah tampil di acara Brownies ya lor. Oh, ternyata Dimas Senopati itu masih muda ya, seumuran saya, 96 lahirnya maksudnya. Kemudian beliau dari Priok. Wow, sangat menarik. Dan di sini Mas Anang menawarkan untuk menjadi produser musiknya lor. Wah, mantap sekali nih, dia mau dikontrak sama Mas Anang ya. Aduh, joss banget Dimas. Oke, mungkin seperti itu aja untuk video hari ini. Semoga bisa memberikan hiburan dan manfaat untuk Anda semua, lor. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.